Hai, assalamualaikum. Hai korang. Okey, hari ni kita nak buat unboxing dua barang, lepas tu kita terus pasang. Okey, barang yang pertama adalah lampu LED. Lampu LED saya dah terbakar, so saya dah ganti yang baru, dah beli yang baru. Dan barang kedua adalah Swiss three way switch. Okey, satu dia boleh high beam, lampu biasa dan off. Okey. Yang ni harga dia RM13 kalau tak silap. Okey, ni satu off, dua two beam, tiga high beam. Okey. Ni RM13 dan yang ni lampu LED ni 30 lebih. H4 LED. Okey. Mari kita unboxing belakang ni. Made in China. LED hood light. So dalam ni ada manual. Ada LED lah. Oh, ada dua pieces RM30. Samaan satu RM15. So yang ni siap dengan kipas. Nampak ni. Macam ni. Alright. So ni kabel dia. Push pull. Macam ni. Kipas LED. Satu. Tengok, saya pun tak pasti yang ni boleh masuk ke tak kat motor ni, sebab panjang sangat ni. Okay, kabel dia macam ni. Okey, sebenarnya yang ni satu ni RM4,000 okay. Tapi disebabkan dua dia jadi RM8,000. So salah information. Dan satu ni watt dia 36, di mana lampu asal 34 watt. So lebih 2 watt sajalah. Sekiranya tak takut sangat kalau frame dia tu lebur, kita ada switch ni untuk off bila siang dan kita on bila malam. Cuba tengok. Okey. Tanpa membuang masa, jom kita pasang tengok lampu ni. Tool yang diperlukan, spanner boleh laras, screwdriver dan juga allen key. Swiss lampu. Okey, cara nak buka dia, tekan di sini. Tekan sini. Ataupun kita buka wire kabel ni dulu. Kabel ni dulu, lepas tu baru kita buka switch. Okey, nak buka dia senang saja. Kita tekan di sini saja. Tekan je di sini sebab sini ada lock dia. Okey. Tekan macam tu. Tekan lagi. Dia tekan. Kita cabut macam tu. Okay, so jangan tarik lah. Kalau tarik nanti mungkin ni patah, lepas tu dah tak boleh pakai lagi ni. Lock dia, tekan yang ni je. Ini yang ni pun sama belah sini. Ini cuma sendal je. Sini lock dia. Okay. Sekarang kita pasang yang baru. Three way. Cara pemasangan pun sama. Tekan je. Tekan je bagi rapat. Hop. Tekan je. Okey, siap. Fokus.
Okey, siap. So sambungkan balik bahagian ni. So dia ada kat sini, dia ada penutup dia. Jadi kita buka ni dulu lah. Dulu kita keluarkan mentor dia dulu. Tiga ni dulu. So memang betul lah, sebab dia pakai H4. Rumahnya yang LED ni dia ada extra kabel dan juga kipas. So kalau dah ada kipas tu memang tak boleh pakai lah. Pakai casing tu. Tak apa, nanti kita tengok. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Ayat macam saya dengar. Okay, cabut. So ni yang asal hilang macam ni. So yang ni pakai balik. Yang ni buang. Yang ni buang. Yang ni pakai balik. Okey, sekarang dah siap. Kita patahkan sikit. Kita patahkan. Sekarang dah siap. Dah terbuka. Lubang ni bagi besar. Kita patahkan sikit lagi sebab ni wire ni lalu. Okey. Kita dah siap pasang ni mentor kat sini. Okey, lepas tu kita tengok kat sini ada cover hitam ni. Cover hitam ni dia melindung daripada masuk air. Tapi masalah dia, lampu ni ada kipas. Kalau kita tutup ni tak ada function lah kipas ni kan. So kita buka sebab yang ni waterproof ni. Okey, kita buka ni. Cara dia, kita cabut kabel ni, buat satu-satu dengan cabut semua. Lepas tu kita tarik dari sini. Tarik dia, lepas tu kita sambung balik. Okey, dah berjaya keluarkan kabel ni daripada kotak hitam ni. So sekarang kita try sambung ni dulu. Kita sambung ni dengan ni, lepas tu kita connect dengan motor. Kita tengok betul tak kabel yang kita pasang tadi hidup tak macam tu. Okey, dah pasang switch. Try hidupkan. Tambahkan switch. Nyala. Okey. Betul. Jadi tak nampak dalam yang telefon. Okey, off. Satu. Okey. Alright. Tadi malam kita check tengok ada beza tak dengan lampu ori. Atas bawah ni dah padam. Lampu atas je tinggal. Okey. Okey, ni switch lampu ditutup. Buka. Okey, ni tahap kecerahan lampu bawah, low beam. Ni high beam. Thank you.
Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you for watching dan selamat berpuasa.